Sobat Cadas TV News semuanya, banjir hebat menerjang kota Semarang hampir terjadi di semua kecamatan. Hujan kini sudah reda dan air berangsur surut meski masih menggenang. Contohnya di wilayah Grobogan tergenang mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat dan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat sudah mulai surut. Sementara itu, Sekretaris BPBD Kota Semarang Winarsono mengatakan ada beberapa titik yang sempat tergenang yaitu di wilayah Kelurahan Grobogan, Genuk, Telogosari, dan lainnya. Banjir tersebut terjadi akibat intensitas curah hujan yang tinggi pada Jumat tanggal 31 Desember tahun 2021, sore hingga petang. Sobat Cadas TV News, semoga video ini bermanfaat untuk informasi sobat dan keluarga. Agar channel Cadas TV News ini semakin bermanfaat, bantu subscribe dan share juga ke teman Anda. Terima kasih.